Hai, Hai, siapa siapa semua? semua? Kembali lagi dalam channel aku, Tira Johari. Okey, hari ini aku sama dengan adik aku, Cira Jo. Dia pun seorang YouTuber juga. Okey, hai. Hai, welcome to Cira Jo channel. Okey, saya saya adik kepada Tira Johari. Okey, tujuan kita orang buat video berdua sebab ramai sangat yang komen dekat bawah. Okey, macam adik-adik dengan Tira Johari ke? Macam muka sama yang kelak sama. So, ialah kita orang buat tak kita orang adik ready. Kita orang adik ready, okey. Okey, hari ni kita orang nak makan yang ni tengok nampak saya tengah viral iaitu Mr. Potato. Nama apa? Nama dengan Mami Debak Ghost Paper. Mami Debak Ghost Paper punya, tapi yang ni yang chipsnya. Tapi ini kita buat challenge. Yang ni kita makan yang ni tak. Ini tak buat challenge, ni makan saja. Ini Mami Mami pernah. Monster. Sebab ini kita tak pernah rasa lagi. Ini pun sama tak pernah rasa lagi. Kita nak try. Yang ni limited edition tau, yang ghost paper ni dia macam collaboration kot dengan Mr. Potato. Okay, kat sini dia ada challenge dia, certificate of achievement. So kalau dah buka lah. Okay, pilih satu lah dalam dia kan. Letak ni nak buka. Okay, dalam ni kalau korang dapat habiskan ikut masing-masing yang cakap ni. So contohnya lah kalau korang dapat habiskan satu bekas, satu keropok dalam bekas ni. Dalam masa kurang dapat 30 saat, korang jadi hottest potato spot. So kita nak cuba lah. Yang paling tu, paling korang-korang pun kita nak cuba bikin dalam 1 minit pun. Boleh ke 1 minit? Cubalah. Nah, cuba 1 minit. Kita orang makan ni dulu. Eh, ni dulu. Kena banyak challenge. Ni makan sama 30 saat ni. Tapi kita buat 1 minit lah. Tapi kita buat 1 minit. Tak, cahaya tapi 1 minit dia. Kita akan jadi the alien. Kita jadi alien. Okay, so nak set time dulu. Okay, nak tunjuk kat korang dalam ni macam mana. Setara dengan adik aku tengah punya setup punya masa dia tu. Oh. Lalu dia rasa macam cantik. Tapi cuma kali dia. Oh, merah, hitam. Tengok ni. Oh. Try yang ni. So, kita tengok nanti ni lah. Macam biasa je. Cuma kali dia je. Rasa dia pun tak tahu lagi. Tapi dia mengutu-kutu lah sikit, macam kasar sikit dia punya texture tu. Dan tebal sikit daripada yang chip biasa tu. Okay. Okay lah kak. Dah ready dah ke? Dah kot. Okay lah, jangan lupa. Okay kalau kalau nak makan apa-apa, jangan lupa baca doa dulu. Okay. Nak start. Kita makan dulu. Satu. Okay. Yeah. Nampak sedap. Tapi padahal dia tak rasa lagi. Nampak mana apa? Banyak ni nak pakai. Boleh? Dia tahan dia aja. Kita. Okey, kita dah. Nasi dua. Gak apa-apa. Satu minit dah pun. Satu minit pun. Ni tak lepas lah, bukan satu minit. Dah start asyik apa dah. Dah sedap. Dia makan. Kalau banyak. Habis hitam. Mama. Banyak.
satu domain. Dah lebih ni. Ya betul lah. Kalau satu minit je, nak je kan makan kali mak kan. Oh ya. Yeah. Kan. Oh pedas. Tapi pada ada berhanda lagi. Dia rasa dia macam cheese biasa cuma dia tambah pedas. Dia sedap. Dah beda. Kau yuk. Ini saya tu cakap kau pedas. Tadi sedu. Sikit je. Tak habis lagi. Mana boleh? Taci. Gua pedang. Saat dia bawa siap pada demam. Ya. Habis juga. Dekat lah dek. Merai macam banyak ni aku tak kuat sangat pedas. Adik aku ni kuat pedas. Kalau masak apa tak pedas ke? Tak. Tapi kali ni kenapa? Tu pedas nabawi. Cuma dia punya pedas dia tak sama macam yang Mami Ghost Pepper yang aku makan tu lah, yang mie tu. Dan tu memang pedas lah. Mungkin sebab ini dia hanya macam kering kan. Dia buat kopok. Tu mungkin dia buat dia punya kuantiti apa. Yang sebut tu mungkin dikurangkan kan. Okay lah. Tapi macam memang sedap. Macam tak puas yang makan. Okay, kiranya kita apa tak? Ordering not a human lah kita kiranya. Orang biasa. Naib. Kita buka kan? Betul. Dah. Okay. Eh, dek mana cawakak dia hilang dek? Cawakak. Cawakak hilang. Oh, susu. Eh. Tak pun menangis lah tu. Tak ada. Tak apa-apa dah ni. Okay lah. Apa asal pedas? Betul cukup je. Okay. Boleh nak teruskan tak dengan ni? Boleh. Okay. Tak nampak dia masih pedas. Ini tak adil. Okay, kita nak rasa ni pula. Mami Monster. Kita nak makan ni pula. Mami Monster. Eh, hancur lah. Hancur kita ya? Okay. Cakap. Try and fight and crush it. And shake. Ini kata hancur kan, ni tak hancur kan lah. Mungkin lah. Ni pun limited edition tak? Okay. Ini tadi kita semua beli dekat 70 apa. Yang ni adalah kat luar. Yang ada kat luar dia macam ni. Tak pasti tapi yang ni kita beli kat luar. 7-11.
Kat 7-Eleven RM3.9. Yang ni satu paket ada 5 paket yang kecil ni RM3.6. Tapi yang kan 5 kan. Dan satu tu dah kena kebas dah. Ngemak kita orang. Okay. Wah, hitam ni pun ni. Hitam juga ni. Kecil lah. Bawa macam mami juga lah. Biasa mami tu. Mami biasa. Oh, ini tak ada bincang. Tak ada kan? Tak ada. Kira sekali kat dalam ni. Kat sini. Wah, tengok dia dah ada ni. Kalau kat sini, dia dah ada macam bubur serbuk. Nampak tak colour dia? Ha, kadang nampak macam colour-colour apa? Kalau memerah sikit tu. Ha. Nampak kat punya macam banyak dia punya serbuk ni. Banyak kan? Okay, jom. Dia macam rasa roasted sikit. Ni dia punya rasa pedari dah terasa. Dan ah, sakit gigi. Boleh kan? Kat sini dia dah tulis tau. Mungkin dia tidak sesuai. Mungkin tidak disarankan untuk kanak-kanak. Okay, dah sudah pedas dia tu. Macam tak boleh minum susu je. Tak boleh minum susu. Dah bagi pedas. Kena yang kosong. Pedas. Tak boleh minum dengan air susu. Minta kita tambah lagi pedas. Pedas. Belang lah. Macam-macam. Udah merah. Ya, tak ni. Pedas. Sebut ni. Yang ni tak apa-apa pedas lagi. Tak pedas kan? Ni ni pedas. Dua pedas. Nampak. Kau cakap kau nak hilangkan pedas, kena makan roti tau sebab cili ni bersifat minyak tau. Yogurt. So, kita kena makan roti untuk serap minyak-minyak tau. Apa roti yang sepedas nak? Okey sikit kan? So, okey sikit. Pizza. Mari. Tambah listrik. Okay, kita teruskan. Arasa tak habiskan. Arasa tak lengam dengan ghost pepper. Dapat kali kita makan satu je lah. Okay. Ini pun makan satu ni pun tak larat dah ni. Nak tinggalkan sikit ni. Kita akan habiskan yang sikit ni. Pedas. Cuma... Ini tak challenge kan? Ini tak ada challenge ni. Sebab tak challenge. Dah berpeluh-peluh dah makan. Merah dah. Ni sambil kita tengok TV, kita makan ni. Okay? Dia panas ke dia nak kena tiup? Dia pelik mulut dia panas. Tapi ni, kalau bandingkan dengan yang Mami Monster yang biasa, dia cuma more tu, dia plain sikit rasa dia. Macam tak rasa sangat dia punya macam masalah. Kalau yang
biasa kita dah selalu macam masam-masam dia. Eh, bukan masam-masam, masam-masam dia. Ni mau tu pedas je dia. Ini punya dah siapa kata kat sedap dia. Dan dia punya apa ni? Apa ni dia punya mi dia lagi tebal. Macam lagi keras. Sakit. Okay. Okay, ada-ada yang kalau sana, kau boleh. Kalau kau nak cuba, tu pulang. Tapi kalau tu, elakkanlah sebab ni pun tak disarankan. Ya, tak, dah tidak bawa dah. Kau nak makan ni, pastikan diawasi oleh orang tua. Yes. Kau salah pernah je. Depan ni apa lagi ghost paper dia buat? Ni dah. Ni dah. Kalau yang tu Mami Habanero tu salah satu orang ni kan? Nama dia Pak Habanero. So kalau korang nak makan dia, elok korang hancur-hancurkan juga. Sebab kalau Syah perasan, dia punya cili more kat luar tau. Kat dalam tu tak ada cili. So mungkin sebab tu pedas tau. Betapa pedas. So lepas tu nak sebelum makan, korang hancurkan dulu. Sekejap, tunggu. Tunggu. Adik benar. Habis dah ada dua. Boleh. Okey, Kak. Keperasan yang adik buat ghost paper ni, lepas 1-5, berapa Kak bagi? 2. Adik pula berapa? Adik 3 kot. Ini ketiga. Walaupun merayu. Ya, ketiga. Walaupun merayu. Macam boleh, macam 4 ke 5 macam ni. Setiap boleh terima. Okay, kalau yang ni pula, bagi aku yang di 4 lah. Kalau 5 tu langsung tak boleh makan. Mungkin 4 dikira boleh makan lagi pun memang. Ya, ni bagi. Cuma tak disarankan dengan minum air susu eh. Malah lagi pedas lagi lah. Kalau siapa ni, siapa lagi 4 per 5. Tapi rasa dia 2 kot, 2 per 5. Ini dia punya pedas 3 per 5. Lepas tu dia punya rasa 4 per 5. Okay, sekarang dah jawab. Kita orang nak baik tak. So, this is my sister. So, dah terjawab lah. So, ini cukup kita makan hari ni. Tak ada masalah apa sebab nak beritahu kita orang nak baik ke tak. So, nak share. Tuan Pocah dia pun santai je. Okay, korang ni pun ni ada aku. Inilah buat aku dan juga kaki gaduh aku ni dengan ni. Ini, ni ada ni. Baik. Okay, itu je daripada kita orang. Di Raja Hari. Dan Syekh Rajo, jangan lupa untuk pergi ke channel Syekh Rajo juga. Ada akunya. Jangan lupa pergi kat channel Di Raja Hari. Walaupun channel dia dah banyak orang subscribe. Okay, jangan support dia ya. Okay, itu channel kita orang. Okay, jangan lupa subscribe channel kita orang. Jangan lupa apa kak? Jangan lupa share, like and kalau kata kau suka video kita orang ni nak bantu berdua lagi, jangan lupa komen kat bawah. Bye.